Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kisah seperti yang saya ceritain, kita lanjutkan lagi pada bagian selanjutnya, bagian kedua, bagaimana mengatur pondasi potlet atau pondasi setempat pada denah atau grid yang telah kita buat. Di langkah selanjutnya kita tentukan di bagian struktur, bagian di sini struktur menu bagian atas sebelah kiri isolated kita pilih bagian structural foundation. Nah, di sini no structural foundation family slot in the project. Apakah kamu mau meload atau menjalankannya sekarang? Pilih yes. Kita tinggal pilih di bagian RPT atau Child Diary US Metric bagian Structural Foundation. Nah, dipilih di bagian yang Empire Cap Rectangular. Ya, ini bagian yang panjang lebarnya sama persegi. Ini untuk bagian Emputing Rectangular untuk bagian panjang dan lebarnya berbeda atau persegi panjang. Kita pilih yang file cap rectangular. Nah, kita pilih. Nah, di sini ukurannya 2 meter x 2 meter kali 90 cm. Kita edit type. Kita pilih duplikat. Kita beri nama pondasi 1 120 misalnya 100 kali 120 kali 40 cm. Ya, P1 120 kali 120 kali 40. Oke. 120 kali 120 kali 40 cm. Kita letakkan di tengah satu saja. Di tengah posisi pondasi di bagian tengah. Satu lagi kita letakkan di pinggir. Kita buat tipe yang kedua ini. Kita buat tipe yang kedua. Keluar. Kita kembali lagi komponen yang ada. Kita kembali ke repeat. Maaf, ini terjadi kerusakan file sehingga terjadi ada copy data. Jadi bagian file yang tadi bermasalah bisa direkapi kembali. Oke, lanjutkan kembali. Kita copy kembali bagian yang lain lagi. Nah, ini kita buat edit type duplikat menjadi P2 100 kali 100 kali 30 cm. Oke, sini tinggal edit 100 kali 100 kali 30 cm. Oke, kita buat dua slide dulu setelah tulangan yang ada, nanti baru kita copy ke bagian-bagian yang lain agar pekerjaan kita lebih efektif. Nah, dua pondasi ini P1, ini P2. Ya. Nah, masing-masing kita coba buat kolomnya atau detailnya. Kita buat kolom, ambil, kita ambil ya, kita detailkan pondasi ini. Kita ubah titik garisnya menjadi dash dot atau dash saja. Play seperti ini. Nah, kita coba. Ini kita beri nama. Kita rename menjadi detail
P11. Artinya detail fondasi 11 berarti ada fondasi P12, P13. Kita coba melihat, nah inilah tampilan dari detail fondasi P11. Nah, mulai kita hilangkan outcrop regionnya, terapkan satu bagian-bagian yang ingin kita hidup, kita hilangkan seperti ini. Masing-masing bisa di fondasi yang tadi kita sudah buat, di dalam fondasi. Dan fondasi yang ada ini. Oh iya, saya salah meletakkannya. Ini harusnya di posisinya fondasi, bukan di lantai 2. Bukan di lantai 2 ya. Saya ulangi kembali. Berarti ini harus kita letakkan di level fondasi. Ya. Akan ada rekomendasi kita detail ya ini. Jadi ini kita pindahkan, bisa memindahkan kita pindah ke rekomendasi. Maka kita lihat, nah ini sudah di posisi rekomendasi. Kita akan kembali untuk kelopaknya. Kelopaknya kita override the element untuk merubah tipe garisnya. Bisa seperti ini, bisa kita ubah dengan line. Bisa seperti ini. Tadi sudah diberi nama rename detail fondasi. Maaf, detail P11. Oke, kita akan lihat seperti ini bahannya. Dan lainnya kita hilangkan, kita hidupkan, kita matikan di sini. Shop Gradient, garis gradient kita hidden, garis kita hidden. Kita kembali ke bagian fondasi. Coba kita berikan dia kolom pedestal di atasnya, ini struktur kolom. Nah ini masih menggunakan default struktur kerja. Kita load dulu, load struktur fondasi, struktur kolom, struktur kolom. Kita pilih struktural kolom konkret yang beton, kita pilih ya square kolom yang persegi, pilih yang square kolom, open. Nah, ukurannya 30 x 30 cm. Nah, ingat di sini pilih yang height, jangan yang depth. Arah tertinggi kolom sampai ke level 1, letak di sini 1 dan 2 di sini. Nah, ketika kita lihat di detail fondasi P1, ya tentu lihat. Nah ini kolom yang ada, kita bisa memberikan dimensi ukuran. Dimensi ini bisa kita atur tampilannya agar tidak membuat bang thin line-nya di titik kanan, diatur agar garis dimensinya menjadi lebih bagus, lebih cantik. Di edit kembali dari titik mapnya, kita bisa gunakan yang row grid play oke. Nah, bisa seperti ini atau oke yang lain, bisa menggunakan row
file 20 degree ya, seperti ini. Ini untuk detail B1 1. Nah, di bagian yang bawah, di bagian pondasinya kita bisa juga lihat ada bagian yang lain dari yang ingin kita detailkan, yaitu pondasi B21. Kita bisa juga gagal, kita buat di sini ya, dibuat garisnya, garis potongannya menjadi lighting line ya. Oke. Tinggal di view atau ini kita rename dulu menjadi tile V21. Oke, nah ini tinggal kita klik atau di sini kita gagal view. Nah, hasilnya begini. Ingat di ada di tempat bagian yang hilangkan di hidden. Ini juga di hidden. Ini juga di hidden. Setelah itu anotasinya, anotasinya atau dimensinya kita atur 100. 100. 30. 30. Ini diatur kembali posisinya menjadi lebih tidak mengganggu gambar dimensi yang ada. Nah, berarti ada dua detail, B1, 1, B2, nanti akan ada 5. Nah, masing-masing detail pertama kita olah di mata pembuktian, yaitu detail B1, 1. Kita mulai membuat persediaan detail dari B11 dan B21 setelah bagian ini selesai. Demikian untuk bagian kedua dari pembagian fondasi setempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.